beberapa program ya bersama-sama dengan NGO beberapa bulan kebelakangan ini. Dan pada hari ini, ini adalah satu program Smart Partnership bersama-sama dengan Bulan Sabit Merah ya. Kerana mereka banyak menjalankan kerja-kerja seperti ini, terutama bersama dengan golongan homeless yang ada di Kuala Lumpur. Dan hari ini gabungan di antara Yayasan Kebajikan Negara dan juga Bulan Sabit Merah, kita bagi kepada golongan yang ada, yang terutamanya lah target kita adalah golongan gelandangan atau homeless yang ada di persekitaran Chowkit ini. Kita menyediakan 2,500 pak makanan, ya, nasi biryani, air, buah dan lain-lain untuk diberikan kepada mereka. Jadi saya nak ucapkan tahniah kepada Bulan Sabit Merah ya, kerana ini menjadi tradisi mereka. Jadi tahun ini kita bersama-sama nanti. Sebenarnya yang mustahak untuk mereka ialah untuk kita bantu mencari pekerjaan, bantu untuk menempatkan mereka di tempat-tempat yang permanent. Kita dah buat dah usaha kita yang pertama, kita dah buat dah. Tetapi mungkin pada mereka, ia kita kena bantu dari segi mindset change. Ramai daripada yang mereka yang bergerak geladangan ini, mereka rasa selesa pun di sini. Tapi kita tak boleh biar, sebab kesihatan mereka kita kena jaga dan makan minum mereka juga. Jadi untuk kementerian melalui Yayasan Kebajikan Negara, kita akan ambil tindakan yang lebih permanent, ya, yang lebih kekal untuk mereka, untuk rumah ditempatkan dan juga untuk sumber kewangan mereka, pekerjaan dan lain-lain.